pernikahan merupakan hal yang paling dinantikan oleh setiap pasangan. Dengan harapan menikah untuk sekali seumur hidup, tak jarang resepsi pernikahan dibuat semenarik mungkin untuk mendapatkan kesan mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang dalam menggelar acara pernikahan seperti memilih lokasi, dekorasi, makeup hingga catering. Jika biasanya pengantin memilih lokasi yang terbuka luas atau gedung megah untuk pernikahannya, pasangan pengantin satu ini justru berbeda. Baru-baru ini, dunia maya dikejutkan dengan beredarnya video pasangan pengantin yang menggelar resepsi di tempat yang tidak lazim. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok, @zoemakeup_15, menampilkan pasangan pengantin menggelar panggung pernikahannya di atas atap rumah mereka. Atap-atap rumah warga pun menjadi pemandangan yang menarik dari atas panggung pelaminan. Bahkan, sang fotografer pun tak ragu-ragu atau takut dalam mengabadikan momen mempelai wanita dan pria yang berada di atas pelaminan. Sedangkan beberapa orang lainnya memperhatikan dari atap bangunan. Tak hanya itu, unggahan video berdurasi 20 detik itu pun memperlihatkan dekorasi pernikahan serba rustik warna putih. Kemudian, kedua orang tua pengantin juga terlihat duduk di atas pelaminan yang berada di atas atap rumah. Di video lainnya, tampak para tamu undangan duduk di bagian bawah panggung. Pengunggah video ini juga menjelaskan bahwa panggung pelaminan itu kuat sehingga aman. Video viral itu pun menyita banyak perhatian warganet. Akun TikTok tersebut pun menjawab pertanyaan warganet yang penasaran dengan pernikahan di atas genteng tersebut. Dia menjelaskan soal dekorasi pernikahan di atas genteng tersebut yang dikatakannya aman untuk dipakai foto bersama.